Polsek Balikbukit Polres Lampung Barat melaksanakan kegiatan Jumat Curhat tanggal 24 Maret tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di homestay Bapak Abu, Pemangku Bedeng, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Balikbukit, Ibtu Arnis Daily dan didampingi oleh Kanit Binmas Polsek Balikbukit Ibtu, Sabtudin, Kanit Intelkam Polsek Balikbukit Aibda Hendro Saputra SH, Kanit Samapta Polsek Balikbukit Aibda Joni Iskandar, Babingham Tipmas Polsek Balikbukit Aibda Deni Irawan, Banit Intelkam Polsek Balikbukit Bripka Ali Komarijaya, pemilik homestay Bedeng Bapak Abu dan pemangku Bedeng Bapak Hiru. Kegiatan ini bertujuan menyerap keluhan, aspirasi masyarakat di lapangan tentang Kamtipmas, perekonomian dan situasi keamanan di saat bulan Ramadan dan musim paceklik serta menjalin silaturahmi dan sinergitas guna mendekatkan hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Memberikan himbauan kepada pemilik homestay Bapak Abu agar lebih waspada dengan cuaca saat ini yang ekstrim, karena wilayah homestay perbukitan rawan longsor dan terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor, dan serta dapat memasang CCTV di areal yang strategis, dan rawan kriminalitas untuk membantu dalam pengamatan dan pengamanan serta pengungkapan apabila terjadi tindak pidana. Serta memberikan himbauan terhadap pemangku bedeng, agar mensosialisasikan kepada warganya agar bijak dalam penggunaan handphone dalam bermedia sosial, di kehidupan sehari-hari sebagai sarana kritik kepada kinerja Polri, agar lebih baik lagi dalam menjalankan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman dan terkendali hingga selesai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suhartato Translife STV melaporkan dari Liwa Lambar.